8 perkara yang perlu buat selepas dapat kunci untuk rumah baru. Jika anda beli sebuah rumah dan anda baru dapat kunci, kemungkinan besar anda akan terlepas peluang untuk membuat rayuan setelah anda pindah masuk tanpa membuat semakan. Kebanyakan orang bila beli rumah baru dan sebaik saja mereka dapat kunci daripada pembangun, mereka akan rasa amat gembira dan tidak sabar memikirkan cara untuk menghias rumah mereka dengan indah. Tetapi sebelum mengubah suai rumah anda, terdapat satu pautan yang paling penting dalam keseluruhan proses membeli rumah dan yang sering diabaikan oleh pembeli, iaitu buat pemeriksaan dengan teliti. Ramai orang gagal mengetahui sebarang kerosakan kerana malas untuk membuat pemeriksaan pada masa yang paling kritikal ini. Mereka hanya rasa terkejut apabila mendapati sesuatu tempat di rumah mereka memang ada kerosakan selepas pindah masuk untuk tinggal. Pada masa ini, sudah terlambat untuk anda menghubungi pemaju dan secara langsung akan menurunkan nilai rumah anda. Untuk mengelakkan kejadian ini berlaku, berikut adalah 8 perkara penting yang mesti diperiksa semasa membeli rumah baru. Sebelum memulakan pemeriksaan, sediakan alat yang diperlukan seperti berikut. Masking tape, penanda atau marker pen, pembaris, pita, pembaris aras, lampu suluh atau boleh diganti dengan telefon bimbit, baldi atau tong air. 1. Dinding. Langkah pertama adalah memeriksa kerosakan yang dapat dilihat dengan mata kasar, iaitu dinding. Pada dasarnya, 10 dari 10 rumah baru akan mempunyai dinding yang retak. Jadi pastikan untuk menandakan semua retakan dengan masking tape dan penanda. Dan lubang-lubang pada dinding itu, tempat yang tidak diliputi dengan simen yang lengkap, dinding berbonggol. 2. Jubin lantai, jubin dinding. Untuk menjimatkan bahan, pemaju akan mengurangkan melepa simen semasa meletakkan jubin lantai dan jubin dinding. Kerja macam ini akan menyebabkan batu bata akan condong ke atas di masa depan. Oleh itu, anda perlu memeriksa dengan teliti setiap lantai dan jubin dinding dan menggunakan objek keras yang padat untuk mengetuk dengan tenaga yang ringan. Jika terdapat suara gema yang lebih tajam, ini bermaksud bahawa abu di bawah bata tidak penuh. Apabila anda mendapati bahawa suaranya tidak betul, jangan bersikap sopan dengan pembangun dan anda mesti menandakan masalah itu. Sama juga dengan jubin dinding. 3. Lantai papan. Sekiranya lantai rumah baru anda diperbuat daripada papan kayu dan bukannya jubin lantai, pastikan bahawa tidak ada jurang antara sambungan setiap papan dan tidak ada acuan. Perkara yang paling penting ialah memeriksa lubang kecil yang mungkin digerudi oleh anai-anai. Masalah anai-anai boleh menimbulkan banyak masalah seperti menghakis semua perabot kayu anda. Jadi saya bukan sangat menggalakkan anda membeli rumah baru yang ada lantai kayu. 4. Palam elektrik. Masalah wayar adalah yang paling sukar dijumpai tanpa pemeriksaan yang teliti. Yang paling penting adalah memastikan semua palam dapat digunakan secara normal. Kaedah pemeriksaan adalah sangat mudah. Anda cuma perlu beli mentol 3 pen yang boleh disambungkan ke palam dan kemudian pasangkan ke setiap palam untuk memeriksa sama ada mentol boleh menyala. Tandakan palam di mana mentol tidak dapat nyala. 5. Pintu dan tingkap. Pastikan bahawa setiap pintu dan tingkap dapat ditutup dengan lancar dan boleh dikunci. Terdapat banyak kes di mana pembangun sering keliru dalam hal ini. Periksa sama ada terdapat sisa simen di sekitar bingkai pintu dan bingkai tingkap. Di samping itu, adalah sangat penting untuk memastikan bahawa tidak ada jurang setelah tingkap dan pintu ditutup. Pastikan juga penutup plastik tingkap tidak rosak. 6. Paip air tersumbat. Anda perlu memastikan bahawa paip air tidak tersumbat. Hidupkan semua keran di tandas dan dapur dan lihat sama ada air dapat mengalir keluar secara normal.
Sekiranya isi padu air terlalu kecil, kapur mungkin telah masuk ke dalam paip air semasa proses pembinaan, atau tekanan air mungkin terlalu rendah kerana reka bentuk yang buruk. 7. Rembesan air pada dinding dan siling. Semasa menghidupkan semua keran, perhatikan sama ada terdapat tanda air di dinding, atau sentuh dinding untuk melihat bahagian mana yang sangat dingin. Jika ini terjadi, paip air di dinding mungkin bocor. Buat pemeriksaan yang sama atas siling. Sekarang struktur bumbung untuk banyak rumah baru memang sangat teruk dan terdedah kepada kebocoran bumbung. Oleh itu, anda mesti memberi perhatian sama ada siling rumah anda ada berwarna kuning atau mempunyai tanda air bocor. 8. Pengaliran air. Masalah yang sering berlaku di rumah baru ialah mudah mengumpulkan air di lantai tandas. Ini kerana pemaju tidak membina sudut saliran dengan baik semasa pembinaan, dan air tidak dapat mengalir ke lubang saliran dengan lancar. Sekiranya anda membeli rumah tanah, anda juga mesti memastikan bahawa sistem saliran luarnya baik. Anda boleh mengambil baldi air dan tuangkan ke dalam parit untuk melihat sama ada terdapat masalah saliran di rumah anda. Akhirnya adalah proses untuk mengisi borang pemeriksaan kerosakan yang disediakan oleh pemaju. Sebilangan pemaju akan selalu mendesak anda untuk menyerahkan borang ini secepat mungkin. Walau bagaimanapun, semua orang mesti tahu bahawa waktu pemeriksaan biasanya diberi 1 hingga 2 bulan. Jadi pastikan anda periksa rumah anda dengan teliti sebelum menyerahkan borang tersebut. Di samping itu, secara amnya borang yang diberikan oleh pembangun sengaja dirancang supaya tidak banyak ruang untuk diisi. Tetapi anda sebenarnya boleh membuat beberapa salinan sendiri dan isi jika sehelai borang tak cukup isi. Jangan tertipu dengan muslihat pemaju. Jika perlu mengadu, anda mesti mengadu, dan pembangun berkewajiban untuk menyelesaikan semua kerosakan rumah untuk anda. Adakah saudara mara atau rakan-rakan di sekitar anda yang baru sahaja mengambil kunci dan akan pindah masuk ke rumah baru? Boleh anda kongsikan maklumat ini agar mereka tidak terlepas untuk membuat pemeriksaan yang diperlukan.